Nippon Paint Indonesia menggelar talk show dan kampanye rumah sehat waspada kuman penyakit di area rumah pada IMBEX 2018 di Jakarta Convention Center Senayan. Dalam talk show yang menghadirkan Dr. Cesar Pronocitro, Nippon Paint memberikan edukasi kepada keluarga Indonesia. Di samping itu, Nippon Paint juga memperkenalkan salah satu produk andalannya, yakni Nippon Spotless Plus yang bebas bakteri dan mudah dibersihkan sehingga aman bagi anak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap sejumlah orang tua, 70% menyatakan anak mereka banyak menghabiskan waktu 8 hingga 20 jam setiap harinya di dalam ruangan. Padahal menurut Dr. Cesar, dinding adalah area terbesar dalam rumah yang menjadi salah satu media penularan bakteri dan pencetus alergi. Kalau untuk anak-anak ini harus lebih diperhatikan lagi karena ada yang khusus ya dari anak-anak. Yang pertama, anak-anak itu kan masih melakukan eksplorasi di rumah. Jadi semua mau dipegang ya, lantai dipegang, dinding dipegang, dimasukin ke dalam mulut gitu. Nah itu harus diperhatikan karena tadi itu di dalam rumah pun juga mengandung kuman yang bisa membahayakan kesehatan. Melihat kebutuhan tersebut, Nippon Paint menghadirkan Nippon Spotless Plus dengan silver ion yang efektif membasmi bakteri pada dinding. Ini sebenarnya punya tiga keunggulan ya. Salah satu yang paling penting pasti ini adalah cat yang pertama dari range produk Nippon Paint yang antibakteri dan juga dia punya sifat anti nodanya dan juga sehat dan aman untuk anak-anak. Ya. Dalam kampanye rumah sehat ini, Nippon Paint juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan indonesiamontessori.com. Nippon Paint berharap apa yang dilakukannya bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan aman untuk keluarga Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.